semuanya, saya Dr. Devi, kembali lagi dalam acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit BaliMed. Tapi kali ini kita akan berbincang-bincang tentang suatu penyakit yang mungkin sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat, yaitu penyakit asma. Saya sudah kedatangan seorang narasumber, dokter spesialis yang ahli di bidangnya. Perkenalkan, beliau adalah Dr. Ide Bagus Janantara Wirakusuma, spesialis paru. Halo dokter. Halo dokter. Sehat dok? Sehat. Jadi dok, bincang-bincang kali ini mungkin kita bisa diberikan informasi tentang serba-serbi dari asma itu sendiri dok ya. Jadi baik, boleh kita tahu di sharing asma itu apa sih dokter? Ya, jadi asma itu adalah penyakit paru-paru menahun yang bisa terjadi atau terdapat pada semua kalangan. Asma itu sendiri merupakan penyakit paru yang menyerang pada saluran pernapasan besar akibat peradangan dan adanya hiperreaktivitas pada saluran pernapasan besar. Kalau dari gejalanya sendiri itu apa aja sih dok yang perlu kita tahu dari asma? Ya, baik, untuk gejalanya itu sendiri dari asma itu ada yang semua orang pasti sudah tahu ya, sesak sehingga bunyi ngi-ngi. Tetapi asma belum tentu saja ada sesak, bahkan batuk-batuk kering pun yang bisa memberat biasanya pada malam hari itu sudah kita bisa katakan gejala asma. Berarti itu dari dok ya, gejala ya, dari gejala asma. Terus untuk dari faktor pencetus serangan asma itu sendiri bisa dikasih tahu dok apa aja yang mungkin bisa menjadi pencetusnya? Ya, untuk pencetusnya itu sendiri biasanya alergi. Misalkan alergi makanan, ataupun alergi obat, bulu-bulu seperti bulu kucing maupun bulu-bulu burung, infeksi, dan juga stres dan terlalu kelelahan. Kalau misalnya keturunan gitu gimana dok? Mungkin ada nggak? Misalnya orang tuanya asma, jadi anaknya asma juga gitu, itu sudah pasti atau belum dok? Ya, jadi bila sudah memiliki keluarga yang ada asmanya, kemungkinan besar juga memiliki asma itu sendiri. Biasanya terjadi pada saat usia anak-anak. Nih. Dokter, jadi setelah kita tahu itu gejala asma dan faktor pencetus asma, kapan kita harus berobat, dokter? Jadi untuk asma itu sendiri sebenarnya kalau sudah memiliki gejala, sebaiknya langsung berobat ke dokter spesialis. Oke, baik dok. Untuk pencegahannya sendiri gitu gimana dokter? Untuk pencegahan penyakit asma sendiri? Ya, untuk pencegahan itu sendiri yang pertama kita harus menghindari alergen ataupun pencetus, misalkan bulu kucing maupun bulu burung. Yang kedua, kita juga harus menjaga biar tidak terlalu kelelahan. Selain itu, bila sudah terkena asma, kita harus segera menggunakan pengobatan. Yang di sini pada asma terdapat dua pengobatan, yaitu untuk gejala awal ataupun pada saat serangan dan pada saat pengontrol. Jadi itu ya dok ya tentang asma. Jadi tadi sudah kita tahu apa itu asma sendiri, terus gejalanya juga, terus faktor-faktor pencetus serangan asma, terus kapan kita harus berobat sama bagaimana pencegahannya dokter. Mungkin untuk yang terakhir dokter bisa sampaikan untuk masyarakat kita di luar sana, ada yang dokter mau sampaikan tentang penyakit asma itu sendiri mungkin? Ya, jadi untuk penyakit asma itu sendiri itu adalah penyakit yang bisa dikontrol pada masyarakat sekitar pada umumnya itu hanya menggunakan pengobatan serangan saja. Disarankan untuk tidak menggunakan pengobatan serangan saja, tetapi harus menggunakan pengobatan terkontrol agar tidak menimbulkan serangan asma itu kembali. Jadi kunci keberhasilan mengontrol asma itu sendiri adalah mematuhi program dari pengobatan dokter dan menghindari faktor-faktor pencetus munculnya asma itu sendiri ya dok ya? Ya. Jadi untuk teman-teman itu tadi serba-serbi tentang penyakit asma. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih dokter atas informasinya yang sangat bermanfaat. Untuk teman-teman yang mau mungkin punya riwayat asma, ingin berkonsultasi atau memeriksakan kondisinya atau keluhannya pada dokter Wira, spesialis paru, beliau praktek di Rumah Sakit BaliMed.
setiap hari Senin sampai Jumat pukul 14 sampai 17. Jadi bisa bertemu dengan beliau di jam-jam tersebut. Demikian bincang sehat pada kali ini, saya Dr. Devi dan Dr. Wira spesialis paru pamit undur diri. Sampai jumpa di acara bincang sehat selanjutnya. Salam sehat bersama Barimed.